Nama ruh ini adalah namanya ilmu furu, ilmu cabang dalam ilmu ruh. Kalaupun ada yang menggunakan ruh itu punya nama, itu berdasarkan ilham pengalaman spiritual. Ilham itu digunakan untuk penerima atau orang yang percaya di mana. Bagi yang mengingkarinya tidak ada masalah, tidak ada kekufuran di sana. Karena itu ibaratnya puru qur'iyah dalam ilmu rohani. Dalam ilmu syariat ada puru. Allahu Akbar. Kena daun telinga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini puru namanya. Tidak ada di sana membatalkan sholat. Nah, konsekuensi orang yang tidak belajar ilmu ruh, yang pertama dia tidak mengenal dirinya. Yang kedua, kalau tak kenal diri, bahasa tasawuf, dia susah mengenali Allahnya. Yang ketiga, insya Allah, Bapak bisa buktikan, sholatnya tidak bisa khusyuk sampai meninggal. Susah mendapatkan khusyuk sholat. Itu konsekuensi. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya mengalami. Setelah saya belajar ilmu ruh ini, sholat saya jauh lebih khusyuk dari sebelumnya. Karena kita paham Allah itu. Sholat kita Allah. Kita merasa gak ada apa-apanya. Sholat itu kita tidak merasa yang menggerakkan ini diri kita. Waktu kita tidak belajar, kita anggap yang menggerakkan ini diri kita. Allah Akbar, gitu kan? Kasar. Tapi setelah belajar ilmu ini, kita ngerasa kita gak ada apa-apanya. Lah Allah. Jadi bukan ruh jismani kita gerakan, yang di dalam kalian gerakan. Jadi halus gerakan. Kadang ngalir air mata kita. Angkat takbir aja udah ngalir air mata kita. Udah lah. Menikmati kedekatan sama Allah itu. Terselubung hati kita itu. Ya. Itu yang kita peroleh. Maka orang yang sudah sampai mencapai tingkat tinggi, kata Umar bin Khattab, dia akan sampai kepada la haula wala quwwata illa billah. Itu puncak ilmu. Puncak ilmu adalah la haula wala quwwata illa billah. Kita merasa tak ada daya. Maka saya sebut tadi, bagaimana orang bisa sombong kalau dia sudah merasa tidak ada daya, tidak upaya, tidak ada. Yang sombong itu iblis, yang makrifatnya tidak sempurna. Dia merasa aku, egonya yang muncul, akunya masih muncul. Kalau dalam tasawuf, ego itu dibuang, dicampakkan jauh-jauh. Nah, disitulah bedanya makrifat iblis sama makrifat orang. Ya. Jadi konsekuensinya gitu banyak. Dan kalau kita meninggal nanti, menurut ulama-ulama kita mursyid, makomnya tentunya rendah. Kalau buta sama sekali, makom orang awam bodoh. Itu buta tadi kan, mendekati orang kafir, asik. Kalau butanya tidak terlalu, masih bisa merasa dia bersama Allah. Ya, setinggi-tingginya nanti, surganya Jannatul Ma'wa, surga alam, dimensi alam. Nasur namanya orang syariat masuk surga, tapi surganya alam nasur, yaitu Jannatul Ma'wa, kata Pak Syekh. Kalau mau naik ke Firdaus, Firdaus itu syaratnya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un ulaika humul firdaus hum fiha khalidun. Syarat yang pertama mendapat firdaus, sholatnya harus khusyuk. Syarat sholat khusyuk, Bapak harus sampai rasanya ke tingkat fuad mata hati, memandang Allah dengan mata hati, harus berada di rusuh khoni. Itu menyimak, karena di situ ada rindu dan cinta. Maka kata Syekhul Jalani, imam kita ketika sholat adalah rasa rindu dan cinta. Imam ruh, imam jasmani, imam yang di depan. Tapi imam ruh kita itu adalah rasa cinta rindu. Itu yang kita pandang di balik rasa cinta rindu kepada Allah. Itulah yang membawa kita menuju Allah. Itulah kendaraan kita untuk melihat jad cinta rindu. Itulah yang mengantar kita kepada jad. Kendaraan kita buruk, kalau bahasa Islam, buruk kita itu rasa cinta, rasa rindu untuk sampai ke Allah. Maka ilmu tasawuf itu ilmu cinta, ilmu rindu, tapi ke Allah, bukan ke yang lain. Itu hakikat ilmu rasa. Nah, jadi kalau nggak punya cinta rindu, ya makamnya rendah. Kalau Allah nggak ketemu, maka mohon maaf, 10, 20, 30 tahun, 50 tahun kita beribadah, mohon maaf nih, berapa banyak orang sholat punya rasa cinta rindu sama Allah? Apakah orang-orang yang mengaku ittiba sunnah mereka punya rasa cinta dan rindu mendalam ke Allah? Kebanyakan tak punya. Kebanyakan sholat mereka tiada tangisan, tiada kerinduan. Itu merata. Kenapa? Karena sunnah yang dibahas, diteliti, yang jahir-jahirnya saja. Bahkan mereka kadang sibuk dengan melihat gini enggak jahirnya. Yang dilihat ini. Yang dilihat jahir-jahirnya saja. Kalbunya tidak diperhatikan. Nah, ketika kita belajar ilmu ruh, kalbu kita sangat kita perhatikan. Begitu kita kurang khusyuk, kita merasa berdosa. Kalau tak khusyuk, ulangi lagi sholatnya di rumah. Sampai rumah, ulangi lagi. Kenapa sholat kita terasa sia-sia? Kenapa? Karena kita sudah belajar, sudah memberati di ilmu Allah. Itu keuntungannya. Saya jujur, kalau sholat saya terasa nggak gomblok, gawat ini sholat tadi. Karena banyak pikiran macam-macam, saya ulangi. Pasti saya ulangi. Nah, karena kita ngerasa sia-sia. Maka kata Ibnu Abbas, 2 rakaat kalau lakukan khusyuk lebih utama dari 100 rakaat tapi nggak khusyuk. Itu kan bikin prioritas. Maka sholat itu dinilai sesuai dengan tingkat khusyuknya. Yang khusyuknya itu berpahala, yang tidak khusyuk terbuang. Nah, kalau tak sholat sama sekali ya nggak dapat apa-apa, lebih parah lagi kan gitu kan. Kalau sholat minimal ada ingat Allahnya. Sholat 5 menit, ingat Allahnya 1 menit. Berarti dapat 1/5 sholat. Kan gitu kan? Kalau ingatnya 1 menit di total. Nanti kalau kita sudah kenal ruh kita, belajar sampai secara rinci mengamalkannya, sholatnya nanti bisa di atas 50% khusyuknya. Bisa 60, 75, kadang mencapai 100, 90. Maka Imam Ali itu lagi sholat tuh, kata sahabat, kali kalau sholat kadang-kadang dia nggak ingat, kan lupa dia lebih kanan. Li kau kok sholat? Kayaknya nggak peduli aku sama orang kiri kanan dia katanya. Aku berhadapan sama zat yang maha ini. Sampai Ali itu nggak kayak apa gitu, kayak nggak ada perhatian sama kiri kanannya lagi. Saking dia khusyuk. Ya. Maka dalam riwayat juga disebut ketika Ali kena panah kakinya, disuruh dicabut waktu sholat. Karena waktu sholat itu tingkat khusyuknya luar biasa kan, cabut. Nggak terasa. Mursyid kita Pak dibuktikan itu. Suruh zikir teman saya sebulan yang lalu. Gitu zikir Allah Allah. Tusuk ini. Kalau Imam Malik kan disetongkan, ditusuk ke sini, tembus kemari. Udah selesai dia zikir, coba lihat tangannya. Wih, udah ada besi nembus. Tadi maksudnya nggak terasa. Sampai begitu. Untuk membuktikan. Jadi kalau bahasa saya, ilmu sahabat itu harus dibuktikan supaya kita yakin. Sebab kalau kita sudah masuk ke kedalaman ruh sultani rasa itu, ya, kalau bahasa guru kita kayak udah pindah kita ke situ, rasa jasmani ini lupa. Kenapa? Karena kita berada di level, di dimensi ruh sultani, rasa ketiga, lapis ketiga. Kita udah masuk ke situ. Rasa jismani terlupakan. Maka ada orang yang begitu sama cinta, sama sudah rindu, lupa makan, lupa tidur, lupa semua dia. Gak peduli dia fisiknya. Kenapa? Karena dia masuk ke rasa rindu cinta yang bersangkutan. Lupa segalanya. Maka wasal qadhi tahan 3 hari 3 malam salat ibadah. Kenapa? Dia tidak dirasa jasmani, dia letaknya. Dia masuk ke ruh sultaninya. Jadi ibadahnya, Nabi sampai bengkak-bengkak kakinya. Bengkak-bengkak kok masih kuat. Dia nggak terasa bengkaknya, Pak, sakit bengkaknya itu. Dan itu Bapak akan rasakan ketika Bapak nanti bikin masuk ke rasa sultani. Dibuktikan. Ya kemarin kita dibuktikan sama guru itu. Nah, sudah selesai, udah zikir lagi, suruh zikir lagi. Nah, tarik lagi. Enggak terasa, sudah keluar, udah ada selesai, buka lihat, udah enggak ada lagi. Lihat tinggal titik darahnya saja. Itu untuk membuktikan ilmu Tuhan, ilmu ruh. Kenapa? Karena dalil yang paling kuat itu pembuktian. Jadi kita enggak ngomong-ngomong doang. Kalau ngomong doang bukan tasawuf namanya, bukan tarekat. Kalau dia ngomong-ngomongin itu namanya teori. Buktikan. Dunia sebenarnya harus pembuktian. Ya. Nah, begitu dia. Jadi apa yang dialami Nabi, dialami sahabat, kita buktikan. Benar nggak? Kalau nggak benar, nah berarti salah pemahaman Islamnya. Kan? Salah pemahaman Islamnya. Tapi kalau benar bisa dibuktikan, itu pemahamannya benar, caranya benar. Ya, beda kalau orang pakai jin. Kalau orang pakai jin, kalau bahasa guru kita, kalau orang tusuk gini kebal, dia tidak ada bekas sama sekali, itu dia pakai jin. Karena jin yang lindungi badannya. Ya. Tapi kalau dia berbekas, ya namanya kita masih manusia ditusukin, masih berbekas, ada bekas lubangnya. Darahnya pun ada sedikit. Berarti dia tidak pakai jin. Begitu membedakannya kalau belum kita pasakan, ya, ya gitu Pak ya, bisa paham ya. Ada lagi kalau ada.